Persebaya Surabaya menghadapi Sabah FA dalam laga persahabatan di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Sabtu 8 Februari 2020 pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Pertandingan ini pun disiarkan secara langsung melalui live streaming pada kanal resmi Persebaya di YouTube. Ada hal yang menarik ketika pemain baru Persebaya yakni Makan Konate terlihat seperti kagum dengan aksi-aksi para supporter Persebaya. Untuk pertama kalinya ketika dirinya bermain untuk klub berjuluk Bajul Ijo tersebut. Konate seperti tidak menyangka jika tribun stadion dipenuhi oleh para supporter bonek mania. Terlihat tak ada slot kosong lagi di tribun Stadion GBT ini. Wah, keren sekali ya. Mirip atmosfer Liga Eropa aja ya. Padahal pertandingan ini hanya uji coba loh. Mantap, Bajul Ijo.